Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk terus upload setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Desa Adat Penglipuran. Semenjak Desa Penglipuran terlihat di salah satu stasiun televisi Indonesia yang digunakan sebagai tempat syuting FPV, film televisi, minat wisatawan domestik untuk mengunjungi Desa Penglipuran Bali semakin tinggi. Lokasi Desa Adat Penglipuran berada di Desa Kubu, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Mungkin banyak dari Anda tidak tahu, Kabupaten Bangli di Bali bagian mana. Jika Anda pernah wisata ke Kintamani atau Gunung Batur, inilah wilayah Kabupaten Bangli. Jarak dari Kota Denpasar ke Desa Penglipuran Bangli, kurang lebih 53 km. Dengan perkiraan waktu tempuh, kurang lebih 1 jam 30 menit dengan lalu lintas lumayan lancar. Lokasi Desa Penglipuran Bangli berada di ketinggian sekitar 600 sampai 700 meter dari permukaan laut. Akibat berada di posisi ketinggian ini, membuat udara sejuk akan terbayang oleh Anda. Pastinya teman-teman berminat untuk berwisata ke Desa Penglipuran. Tiket masuk sangat terjangkau teman-teman, untuk warga negara Indonesia yang dewasa hanya Rp15.000 per orang dan Rp10.000 per anak, sedangkan untuk warga negara asing yang dewasa Rp30.000 per orang dan Rp25.000 per anak. Karena wilayah Kabupaten Bangli dan objek wisata di Bali Timur, salah satunya Desa Tenganan, masih kental nuansa Bali asli dan belum banyak mendapatkan pengaruh modern. Tahukah Anda, Desa Adat Penglipuran Bangli digunakan sebagai contoh pertama sebagai desa wisata di Indonesia oleh pemerintah daerah pada tahun 1995. Thank you.
Thank you.
Shh.